salah satu fraksi dari minyak bumi adalah bensin. Ketika kita pergi ke SPBU, kita akan melihat Pertamax Turbo, Pertamax Plus, Pertamax, Pertalite, dan Premium. Apa yang membedakan keempat bahan bakar ini? Mari kita lihat penjelasan berikut. Saat ini ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran, seperti Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Harga masing-masing jenis bensin tersebut tidak sama, karena mutunya berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakaran di dalam bensin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut angka oktan. Semakin besar angka oktan, maka semakin baik kualitas bensin. Semakin besar angka oktan, semakin sempurna pembakarannya, sehingga mengurangi ketukan pada mesin. Dalam bensin terkandung isooktana dan enheptana. Bilangan oktan, bilangan yang menunjukkan jumlah isooktana dalam bensin. Semakin banyak jumlah isooktana, semakin besar bilangan oktannya. Misalnya, Pertamax Turbo, bilangan oktannya 98. Artinya, mengandung 98% isooktana, 2% enheptana. Pertamax, bilangan oktannya 92. Artinya mengandung 92% isooktana, 8% enheptana. Pertalite, bilangan oktannya 90. Artinya mengandung 90% isooktana dan 10% enheptana. Premium, bilangan oktannya 88. Artinya 88% isooktana, 12% enheptana. Mengapa bilangan oktannya berbeda? Pada waktu pengolahannya, untuk meningkatkan bilangan oktan, maka perlu ditambah zat yang disebut zat anti-knocking, biasa digunakan adalah TEL atau tetraethylate.